Tiga orang diduga komplotan penculikan anak diamankan warga di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Video penangkapan pelaku oleh warga viral di media sosial. Penculikan anak. Ini dia orangnya, ini orangnya. Ini orangnya. Inilah video viral suasana di Jalan Jahe Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan yang dihebohkan dengan adanya tiga orang yang diduga merupakan komplotan penculikan anak di wilayah tersebut. Warga sekitar yang mengetahui adanya kasus penculikan anak nampak memenuhi lokasi di depan Pasar Simalingkar. Sementara ketiga pelaku penculikan yang terdiri dari dua perempuan dan satu pria langsung diamankan warga di lokasi. Iya, bawa kantor polisi aja. Dalam narasi video yang beredar, seorang anak bayi diduga menjadi target penculikan komplotan tersebut saat sedang bermain ayunan. Warga yang kesal sontak mengeluarkan kata-kata makian, sembari menggiring ketiganya untuk dibawa ke Mapolsek Medan Tuntungan. Tim Liputan iNews melaporkan.